Baik, kali ini kami akan menjelaskan cara pemasangan mesin jahit mini baterai hand stitch. Di sini kita dapat komplain dari pembeli, katanya barang tidak nyala alias rusak, dan melampirkan bukti barang tidak nyala berupa video. Kita cek videonya ya, apakah benar tidak nyala atau salah prosedur. Ya, kita lihat video terakhir yang diunggah. Ini lampiran bukti videonya, kita cek ya bagaimana cara pemasangannya. Ini videonya yang dikirim. Di sini terlihat positif semua ya, positif semua bagian atas. Coba dibalik. Semua kutub positif bagian atas. Jadi dipasang kutub positif bagian atas dan sudah terpasang saja, baru dicek alatnya tanpa mengikuti prosedur. Kita lihat yang benar seperti apa. Ini ada 5 produknya. Kita akan coba 5-5-nya dengan cara pemasangan pembeli dan cara pemasangan sesuai dengan arahan dari pabriknya. Oke, kita coba satu, terserah acak. Oke. Ya, tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Ini alatnya ya. Ini juga alatnya, sebenarnya ada prosedurnya di sini juga. Kertasnya juga ada. Pedomannya untuk baca, baca dan baca. Ya. Ini loh. Coba diterangin. Di sini sebenarnya di pada produk ini ada plus minus loh. Bentar. Pada alat itu dinyatakan ada di sini positif dan negatif dan positif. Ya. Jadi pemasangannya nggak asal. Tuh, terlihat negatif positif. Kita lihat sisi yang lainnya. Coba dibalik. Di sini juga ada negatif, ada positif. Jelas kelihatan ya. Bukan asal pasang. Ya. Oke, kita coba pasang ya. Ya, pertama kali kita pasang sesuai dengan pemasangan dari pembeli. Coba kutub positif semua di atas. Ya. Ya, ini semua yang ada moncongnya di atas, moncong. Itu positif ya. Oke, coba dinyalakan. Iya, ternyata tidak nyala sama sekali. Benar, tidak nyala sama sekali. Kami akui tidak nyala sama sekali jika pemasangan seperti itu. Sekarang kita coba bongkar baterainya, pasang sesuai arahan dari pabrik. Ya, sesuaikan dengan arahan dari pabrik. Oke, sebentar. Positif, negatif. Ya. Oke, berbeda ya. Udah, ayo ditutup. Nyala. Ya, tolong dibantu ya. Oke. Sekarang kita coba yang lain, barang yang lain. Dipilih. Ya. Coba produk yang lain. Agar admin tidak salah dalam pengambilan keputusan. Ya, harus jelas memvideokannya pembeli ya, sesuai arahan dengan yang dituliskan pada produk oleh pabriknya. Oke. Langsung to the point kepada penyusunan yang benar. Positif di atas, negatif bagian atas. Positif bagian atas, negatif bagian atas. Ya. Oke. Iya, tolong dibantu ya.